Halo, selamat sore teman-teman. Saya mau review obat angkung. Ini adalah obat herbal dari Cina. Dari import. Ini obat import, teman-teman. Angkung. Nihuawan. Mosku. Nah, ini seperti ini barangnya, teman-teman. Obat import Cina. Obat ini dari zaman Kaisar Cina. Nah, fungsi dari obat angkung ini adalah buat penyakit stroke, teman-teman. Jadi saya mau bagi pengalaman saya buat ibu saya yang kena serangan stroke yang kedua kali. Saya cari-cari teman, cari di searching Google, tapi saya dapat referensi dari teman-teman saya yang jual herbal. Itu saya disuruh cari obat angkung seperti ini, teman-teman. Nah, untuk fungsi obat angkung ini adalah memperlancar pembuluh darah yang di otak. Jadi stroke itu kan ada penyumbatan di otak, teman-teman. Fungsi dari ini adalah memperlancar. Dan terbukti ibu saya sekarang sudah bisa jalan dari serangan keduanya. Sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa aktivitas. Namun masih ada penglihatannya yang kurang terang karena sedikit ada penyumbatan. Tapi alhamdulillah dari obat herbal ini sangat membantu sekali, teman-teman. Barangkali teman-teman ada pengalaman keluarganya yang kena stroke. Jadi ini obat herbal ini bisa jadi referensi buat kalian. Nah, ini saya beli di Tokopedia. Ini barangnya original. Original, import. Sebelum saya cari barang itu kan saya lihat-lihat testi. Lihat-lihat penjualannya sudah laku berapa. Lihat testimoninya original apa enggak. Nah, ternyata berarti ini original, teman-teman. Jadi saya mau referensi sama teman-teman juga. Barangkali punya pengalaman keluarga, ibu, saudara, nenek, paman, bibi, om. Obat herbal ini bisa cukup sangat membantu sekali. Di samping obat dokter juga kita berupaya cari obat herbal, teman-teman. Mana yang cocok atau mana yang jodoh. Nah, angkung ini seperti ini masanya, teman-teman. Dari atas seperti ini. Nah, ini kodenya angkung. Untuk dari samping ada tulisan Cina. Ini tulisannya kuno, daratan Cina kuno ini. Kalau saya baca di searching Google, ini bahasa Cina kuno. Obat ini waktu zaman kekaisaran. Zaman-zaman kaisar obat ini. Nah, untuk logonya ada putih seperti ini, teman-teman. Kalau kena sinar ini ngilap. Ngilap dia. Kelihatannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan di bawah itu ada tulisan Cina. Nah, seperti ini. Kurang kelihatan ya. Soalnya saya pakai flash ini. Jadi agak silau. Nah ini agak terang. Nah, untuk dalamnya coba kita buka.
Oh iya. Nah, seperti ini teman-teman. Angkung. Nah, ini di dalamnya ini ya di sini obatnya nanti telurnya ini dipecah, dalamnya diseduh. Diseduh. Tambahin air sekitar 50 mili. Larutkan air hangat, diminum biasa, teman-teman. Jadi fungsi angkung ini adalah untuk obat herbal memperlancar sumbatan-sumbatan di otak, teman-teman. Itu yang bikin stroke. Jadi kalau sumbatan-sumbatannya sudah hancur, kena ini, keluar lewat kotoran atau kencing, itu keluar. Fungsinya di sini, teman, obat herbal angkung ini, teman-teman. Ini bisa buat referensi, teman-teman, buat keluarga, saudara, atau buat nenek. Biasanya yang kena stroke kan orang-orang usianya sudah kepala 5 ke atas, teman-teman. Ini bisa buat referensi buat keluarga kalau ada yang kena stroke. Terbukti ibu saya sudah berjalan dan sudah bisa aktivitas, teman-teman. Ini serangan stroke yang kedua. Dulu stroke yang pertama dulu 2014 sembuh dan aktivitas seperti biasa. 6 tahun setelah itu dapat serangan lagi yang kedua. Nah, alhamdulillah serangan kedua ini juga bisa diatasi, teman-teman. Dan sembuh, bisa melakukan aktivitas. Jadi kalau teman-teman untuk cari-cari obat herbal Cina buat stroke, ini bisa buat referensi buat kalian. Namanya angkong, obat herbal Cina import. Cina kan terkenal dengan obat-obat herbal zaman kekaisaran atau dinasti. Ini pengalaman saya yang saya bagi di video saya. Ibu saya sekarang sudah sembuh, teman-teman. Dan saya bahagia sekali berkat referensi dari teman saya yang paham alat-alat herbal, obat-obat herbal. Saya berterima kasih sekali. Karena namanya kita berikhtiar kan, selain ke dokter rumah sakit, kita kan cari obat-obat herbal alternatif yang dari Cina. Dan memang terbukti ada khasiatnya, teman-teman. Seperti ini angkung. Ini recommended dan ini bisa direferensikan buat teman-teman yang lagi cari obat herbal ala Cina. Seperti ini, teman-teman. Angkung. Cus. Nih, angkungnya, angkung. Angkung dalamnya ada kertas. Ada kertas. Baunya khas bau Cina, teman-teman. Ada kertasnya. Jadi seperti ini. Untuk mungkin ini aturan pakai, tapi bahasa Cina daratan. Zaman-zaman dinasti ini. Saya bisa saja terjemahkan, tapi bingung nanti. Yang penting sudah dikasih tahu
sama penjualnya, aturan pakainya gimana, itu aja sih. Dan alhamdulillah ibu saya sembuh, bisa aktivitas lagi teman-teman, dan saya bersyukur sekali. Ya, di samping minum obat herbal juga, satu minggu itu minum ini, saya bawakan degan hijau yang asli, yang warna yang hijau itu, kalau dikupas kulit dalamnya itu warna merah. Itu satu minggu sekali buat netral, buat netral, karena kan minum obat dokter setiap hari, jadi biar luntur kandungan-kandungan obat atau toksinnya yang habis bereaksi, yang mengendap itu, biar luntur teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, angkum. Jadi obat ini bisa sebagai referensi buat teman-teman kalau punya keluarga yang sakit stroke seperti ini. Angkung, angkung, obat herbal Chinese, Chinese. Ya, demikian teman-teman untuk review video saya obat herbal angkung ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini di luar sana ada yang lihat, terus memang keluarganya ada yang sakit stroke. Nah, ini bisa referensi. Saya nggak punya tujuan apa-apa, saya nggak jualan obat ini juga. Memang pur ini saya sharing pengalaman saya, ibu saya sendiri teman-teman. Alhamdulillah sih sangat membantu. Yang tadinya penyumbatan darah di otak ini belum keluar-keluar, enggak, belum lancar-lancar, sudah suntik dokter, obat, kontrol, tapi masih sedikit tersumbat, lancar, biar pet gitu teman. Jadi saya coba ini referensi dari teman saya, alhamdulillah sudah bisa jalan, sudah bisa makan sendiri, semuanya sudah bisa. Cuman kalau naik motor enggak berani naik motor. Dulu pernah naik motor, tapi sekarang enggak. Sampai di sini dulu teman-teman review obat angkung saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video saya biar lebih maju channel saya ini. Kalau ada kritik silakan tulis kritik di kolom komentar teman-teman. Barangkali ada yang kurang atau ada yang lebih atau ada yang dilebih-lebihkan. Nah, itu boleh teman-teman kasih saran di kolom deskripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sehat, sukses selalu teman-teman, dan makmur teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Bye bye.